beberapa langkah alternatif yang dilakukan untuk mengendalikan limbah dari kegiatan budidaya di waduk yang berada pada Dasi Talung, antara lain ada tiga hal. Pertama, pengurangan jumlah unit KJA sesuai dengan daya dukungnya sebagaimana peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 37/2021. Memang ini tidak mudah pengurangan ini, Pak Gubernur. Yang kedua, unit KJA existing yang dipertahankan harus diubah menjadi KJA yang lebih ramah lingkungan. KKP melalui UPT Balai Riset Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Jatiluhur telah mengembangkan KJA ramah lingkungan, sistem manajemen air resirkulasi terintegrasi yang diberi nama KJA Smart dengan mengintegrasikan budidaya ikan dengan tanaman. Ini yang ketiga yang paling penting sebenarnya, dan ini harus berani kita lakukan. Kemarin saya sampaikan kepada Dirjen Ruang Laut, yaitu moratorium budidaya ikan di KJA selama periode waktu tertentu. Kemudian dilakukan perbaikan produktivitas perairannya. Setelah produktivitas perairan pulih, maka kegiatan budidaya dapat dilakukan kembali dengan penataan yang lebih ramah lingkungan dan pengawasan yang lebih ketat. Jadi tadi sudah disampaikan, semua harus ditata. Bukan tidak boleh ada keramba, tapi ada keramba itu jumlahnya hanya boleh sekian hektar karena daya tampung dari danau itu cuma sekian. Lebih dari itu, kau merusak sendiri, enak kau, gak enak orang lain. Nah ini kita harus sadar. Nah pengaturan ini, saya mohon semua kita sepakat. Dan saya pikir kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian KKP luar biasa, sudah bagus sekali. Jadi dikasih solusi, tidak hanya dibilang gak boleh. Program Bioblok kalau untuk kelompok kita ya sangat terbantu ya, karena termasuk apa permodalannya juga untuk sekarang ada di bantuan dari pemerintah, ya ininya dari KKP lah ya khususnya. Tapi untuk kedepannya mungkin karena kita berkelompok ya, mungkin kita mudah-mudahan budidaya kita, kelompok kita bisa maju, bisa eksis terus, bahkan mungkin bisa berkembang ke depannya. Dari sekarang bantuan dari KKP kita bisa lebih meningkat lagi lah.